sekarang kita udah ada di AV Player. Di sini ada sesuatu yang harus dilakukan dulu ya sebelum kita mulai mengotak-atik templatenya. Nah, untuk yang pertama, kalian harus miringin HP-nya dulu atau di bagian ini auto rotasinya ini di seperti ini ya. Diaktifkan auto rotasinya. Jadi nanti templatenya nggak bakal berantakan dan nanti wujudnya sempurna seperti ini. Kemudian oke, kita mau play dulu seperti apa visualizernya. Cukup sederhana. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita langsung aja ke toolnya. Di sini ada bagian yang mau kita ganti, yaitu backgroundnya mau diganti, kemudian untuk quotes-nya mau dihilangkan, dan juga tulisan Oriza Sativa-nya ini mau kita hilangkan. Dan di sini ada tulisan total 60 detik ini bisa diganti ya. Jadi kalau kalian mau bikin cuma 30 detik nanti bisa diganti. Sekarang kita langsung ke pen tool aja. Oke, sekarang kita ke langsung di bagian ini ya, bagian teks yang di bawah bar. Nah, ini yang teks 1, kalian klik. Kemudian di bagian appearance ini kalian bisa lihat ada tulisan total 30 detik. Kalau kalian mau bikin yang cuman 30 detik, ini bisa diganti. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Kemudian kita klik yang ini. Kemudian untuk teks 2. Ini masih di appearance ya. Ini tulisan Oriza Sativa-nya bisa diganti. Bisa diganti namamu ya. Jadi aku mau tulis lagi sebab ini namaku. Ya, jadi diingat-ingat aja di bagian appearance masih tetap. Nah, sekarang kita scroll down di bagian komposisi 1, ini kalian bisa lihat image C1. Nah, di sini ini kan untuk ganti background. Jadi kalau ingin dihilangkan tinggal matikan bagian visible. Ya. Bila tidak ingin dihilangkan, bila kalian ingin mengganti dengan foto, kalian bisa klik image, kemudian custom image, kemudian di bagian pick image. Kemudian diganti dengan foto ya. Tapi kalian harus ada satu yang perlu diketahui untuk image-nya ini. Kalian harus ukurannya 1:1 ya. Oke, setelah ini. Tadi kan C1 ya. Sekarang kita mau menghilangkan tulisan quotes-nya. Tulisan ini, subscribe-nya ini ya. Kalian ke image C7. Yang di C7 ini di bagian visible ini tinggal dimatikan. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini. Setelah ini tinggal kalian bisa download. Tinggal download, tinggal diatur aja detiknya. Oke, klik export. Sekarang kita beralih ke aplikasi KineMaster ya. Nah, di sini kita mau potong videonya jadi ukuran 1:1, kemudian kita akan menambahkan efek pesawat kertas. Nanti linknya saya kasih di deskripsi video. Langsung aja kita klik plus, kemudian aspek rasinya kita pilih 1:1, klik media.
klik video tadi yang barusan kita download seperti ini, kemudian kita klik layer video, klik ini ya, kemudian kita zoom aja, jadi full layer ya, full layer yang hitam di belakang kita. Oke, seperti ini. Nah, pas. Nah, setelah ini klik layer, klik media. Di sini saya mau tambahin efek kertas, pesawat kertas maksud saya. Nanti linknya bisa saya, kalian bisa lihat di deskripsi video ya. Kemudian kalian scroll ke bawah, kalian cari blending. Blendingnya cari yang screen. Nah, seperti itu. Nah, geraknya seperti ini ya. Ini bisa diatur posisinya. Agak dikatasin boleh. Nah, setelah ini kita bisa klik layer dan tambahkan teks apapun itu. Tinggal di export dan hasilnya bisa kalian lihat di awal tadi ya. Oke, demikian dulu tutorial simpelnya. Jangan lupa untuk dicoba dan subscribe ya yang belum.